والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa TV Salmiya dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini saya ketemu dengan guru saya, Kyai Haji Muhammad Abdul Syukur. Alhamdulillah, beliau sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, hari ini guru saya, abang saya, saudara saya akan mengkisahkan tentang apa Ustaz hari ini? Belajar dari Sang Robi. Belajar dari Sang Robi Kyai Haji Muhammad Arifin Ilham. Semoga Allah tempatkan beliau di surganya Allah dengan para bidadarinya, seperti yang persahabatan Bang Nuh dengan beliau tentang surat Ar-Rahman yang beliau selalu ingatkan kepada saya. Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Abangku bilang, Bang Haji Nung Salim yang sekarang sudah jadi ustaz, jadi da'i, ya, berdakwah insyaallah istiqomah, berkah rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, usaha dalam hidayah berkah Allah, selamat dunia akhirat, dan insyaallah kumpul lagi di surganya Allah Ta'ala. Pemirsa Salmi TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah takdirkan kami 20 tahunan kurang lebih bersama almarhum almaghfurlah Kyai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ada sesuatu yang berbekas sampai sekarang. Ya, berbekasnya itu apa? Ketika kali pertama kami mendampingi beliau. Jadi kami mengenal sosok beliau waktu itu belum mendalam, tapi tahu dengan tampilan yang good looking. Beliau satu memang ganteng. Nah juga good looking. Good lookingnya apa? Good lookingnya adalah beliau ini sederhana, kemudian indah, menarik, ya senang. Jadi good looking dan bersahaja. Serta harum sekali. Harum bau badan beliau itu, dan beliau memang wangi gitu ya. Nah itu kami datang kepada beliau, Ustaz terimalah saya sebagai murid antum. Masya Allah. Saya ingin belajar, saya katakan kepada beliau. Jawaban beliau apa? Ya udah, ikut aja sama abang. Ikut sama abang. Apa yang antum lihat baik, ikuti. Dan kalau yang antum lihat tidak baik, jangan diikuti. Ini masya Allah ya. Seorang guru, seorang murabbi, ini kelihatan dari sini. Sejak itulah saya jatuh cinta. Mengapa? Ya, tidak mengakukan diri, aku ini berilmu, aku ini hebat, aku ini terkenal, aku ini apa. Enggak, beliau tadi mengatakan yang antum lihat baik, ikuti, yang kurang baik, jangan diikuti. Dan itu menunjukkan orang yang berani menunjukkan dirinya, yang dimaksud adalah ketauladanan, Bang. Ya, kalau sekedar ilmu, kita buka buku, dikasih ilmu, bisa banyak. Tapi contoh nyata, akhlak, ya, perilaku, kebiasaan, ibadah, ini kita lihat di situ. Nah, sejak itulah alhamdulillah kami ikut dengan almarhum Murabi. Maka ada makalah mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Aksi itu lebih tajam daripada teori. Contoh nyata itu lebih tajam daripada teori. Kalau teorinya A, B, C, D kita dengar, tapi belum tentu menyentuh hati.
Tapi kalau lihat langsung dengan pandangan mata kita, itulah berbekas di hati. Nah, itu di antara yang kami ikuti dari almarhum Murabi Al-Maqullah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, ketauladanan. Dan sampai dengan akhir hayat beliau, begitu memang kita lihat. Kebaikan. Dan beliau enggak mengakukan diri sekali lagi, dan tidak mengatakan kebaikannya adalah kebaikan yang gimana. Beliau hanya mengatakan tadi, ikuti yang menurut antum baik. Masya Allah, ini pelajaran dari beliau. Dan sampai sekarang saya rekam baik-baik. Dan kita belajar nih, ya bagaimana menularkan kembali semampu kita. Begitu Bang. Alhamdulillah pemirsa TV Salmi yang dirahmati Allah. Hari ini pelajaran dari guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Alhamdulillah sama-sama membekas dengan guru saya, Ustaz Muhammad Abdul Syukur. Bahkan ada yang sangat berkesan tuh Ustaz. Beliau selalu ngambil sampah kalau berserah. Ya. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan lain waktu insya Allah kita ketemu lagi. Amin. Niat kita untuk dakwah, niat kita untuk umat, semoga Allah rahmati semua. Amin. Niat kita. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.